Setelah 3 tahun, Universitas Airlangga kembali mengukuhkan gelar Doktor Honoris Causa. Kali ini, gelar kehormatan tersebut disematkan kepada Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Anabatik Terbuka, Ignatius Jonan. Pengukuhan berlangsung secara hikmat pada hari Selasa 24 November 2021. Prosesi pengukuhan Doktor Honoris Causa kepada alumnus S1 Akuntansi UNER itu bertempat di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Kampus CUNER. Menurut Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Nasih, pemberian gelar kehormatan kepada Jonan dinilai layak. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kepemimpinannya. Jadi pengambil alihan saham Freeport 51% ini kan hal yang sangat bersejarah dan luar biasa. Plus untuk beliaunya. Ya. Kemudian B20 ya, yang diharapkan juga akan melakukan banyak penghematan terkait dengan impor BBM, di mana sesungguhnya kita masih sangat tergantung pada luar negeri, juga merupakan prestasi yang luar biasa. Kemudian electricity yang juga hampir sampai dengan 100% di seluruh Indonesia juga merupakan effort yang sangat luar biasa. Yang juga cukup fenomenal adalah ketika awal-awal beliau bergabung, yakni menjadi direktur utama PT KAI dengan melakukan banyak reformasi dan restorasi. Ya. Di hadapan puluhan hadirin yang terdiri atas pejabat negara, rekan-rekan alumni, dan para mahasiswa FEB UNER, Jonan menyampaikan orasi berjudul Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di BUMN. Sun Tzu mengatakan, ini menurut saya kalau mau transformasi dan permanen transformasinya, ya, kulturnya tidak berubah waktu kita pergi, ini menurut saya penting. Ya, jadi Sun Tzu mengatakan, karena ini teori 5.000 tahun, jadi beliau mengatakan soldiers must be treated in the first instance with humanity, but kept under control by means of iron discipline. Jadi saya kira ini masih relevan sampai sekarang, ya, apalagi generasi muda dan sebagainya. Ini kalau punya anak buah itu harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Ya. Ini harus manusiawi sekali. Di kereta api kalau dulu tidak ada perbaikan kesejahteraan, saya kira kereta api tidak akan ada hari ini. Selanjutnya, laki-laki yang merupakan alumnus Tufts University itu menyampaikan prestasinya selama bekerja di pemerintahan dan prinsip-prinsip mengenai kepemimpinan yang dianutnya. Beberapa prinsip tersebut diantaranya seperti perlunya pekerja keras, memperlakukan anak buah dengan manusiawi, dan melakukan transformasi tanpa mengeluh.